La Tigo kali jalan ke aksinya maling motor di sejumlah kosan Samobedeng di Indralayo, lanang berinisial AL akhirnya dak bekutik pas ditangkap petugas Polsek Indralayo. Lanang dengan inisial AL, 24 tahun, warga Indralayo, Ogan Ilir, ditangkap unit reskrim Polsek Indralayo di tempatnya basingit. Tersangka dewek sebelumnya sudah menjadi target operasi Polsek Indralayo karena maling motor di kos-kosan Samobedeng di Indralayo. Selain motor ternyata dari pemeriksaan polisi, tersangka juga pernah maling mobil minibus. Jeru aksinya, tersangka tidak sendirian, namun sama kawannya berinisial R yang lolos pas ditangkap. Tercatat di Polsek Indralaya, Polres Ogan Ilir, ada 3 laporan polisi. Yang pertama, laporan polisi kehilangan R2 Yamaha Mio. Yang kedua, laporan polisi kehilangan Yamaha NMAX. Dan yang ketiga, laporan polisi kehilangan R4 Daihatsu. Selanjutnya oleh polisi, tersangka dijeblos ke jero sel tahanan Polsek Indralayo. Ahmad Romawi, PAL TV.